TDP kita buka di 12.500. Wah, lebih kecil lagi ya. Angsurannya di bawah 2 juta. TDP di 13.500. Wah, TDP-nya 13 juta aja. TDP di 13 juta. 13 juta ya. Angsuran di 1,6 juta. TDP minim 12.500. TDP 12 juta sama angsuran 1,9 jutaan selama 4 tahun. Hai Sobi, selamat datang kembali di channel YouTube kami Trend Auto. Trend Auto lagi main lagi ke daerah Sumareko. Di mana nih? Adalah GAP Mobil. Nah, GAP Mobil ini banyak banget mobil-mobil yang cukup terjangkau ya. Bener. Tapi udah 7-seater, iya. Ada city car-nya juga, low MPV ada, iya, MPV-nya ada, rajanya MPV. Wah, lengkap lah pokoknya. Masih worth it banget semuanya. Betul. Dan juga di bawah 100 juta lagi. Wah, maka nonton sampai habis biar tahu mobilnya ada apa aja. Setelah nonton, jangan lupa share, like, dan subscribe. Buat dealer yang mau di review, langsung DM ke kita, Trend Automotive. Dan jangan lupa support kita terus di channel baru kita, apa nih? Mampir ya ke NDS, iya. Ya. Gue dapat hiburan juga, gak cuma pengetahuan otomotif. Yuk, kita lihat mobilnya ada apa aja di sini. Oke, Sobi. Nah, di pagi yang cerah ini mau update stok di GAP Mobil bareng Bro Rehan ya. Apa kabar Bro Rehan? Sehat ya? Wah, ini sehat. Pokoknya harus sehat terus biar bisa jualan juga ya kan. Oke, buat yang pertama kali nonton Trend Auto atau baru tahu GAP Mobil, itu alamatnya di mana sih? Kita ada di Bursa Mobil Sumarekon Serpong, Blok G nomor 20. 20 ya, GAP Mobil. Gampang banget, langsung GAP Mobil kelihatan jelas ya. Nah, ini kan juga masih masa PPKM gitu kan, atau yang mungkin mau ke sini atau mau booking, mau telepon dulu janjian ke sini tuh hubunginnya kemana? Ke 087-887-96-8048. Langsung ke Rehan ya? Langsung ke Rehan. Oke, jadi langsung janjian dulu aja kalau mau datang ataupun mau booking online. Betul. Ya, bisa langsung ke Rehan juga. Oke. Kita mau langsung update hari ini, mobilnya macam-macam banget ya, dari yang city car sampai yang keluarga semua ada. Di belakang kita langsung ada sebuah Grand Livina ya. Grand Livina ini SV tahun 2014. SV. Sierra ya. Sierra SV 2014. 14. Kilometer berapa? Untuk kilometer ini masih di 67 ribuan. Baru 67 ribu ya. Dan ini juga 7 seater nih, jadi mobil keluarga. Enak banget nih Grand Livina ini. Ini transmisinya apa? Ini manual kok. Oh, yang ini manual. Iya, manual. Manual sama dengan irit. Iya, selalu irit ya. Dihargai berapa sih untuk Grand Livina ini cash kreditnya? Cash kita buka di 107 juta. Nego. 107 juta. Ya. Oh, saya kira 170 atau 107 juta itu baru yang cash-nya ya? Cash. Berarti masih bisa nego nggak? Masih bisa nego. Wah, kalau negonya mau sadis mah bisa berubah angka ke depan. Untuk kreditnya berapa? Kredit kita buka di 94 juta. 94 juta, udah di bawah 100. TDP di 13.500. Wah, TDP-nya 13 juta aja? 13.500, ya. Udah bisa bawa pulang Grand Livina dengan angsuran berapa tuh? Angsurannya di 2,9 selama 4 tahun. 2,9 selama 4 tahun. Ya. Waduh, murah meriah banget ya. Angsuran juga nggak berat-berat banget, tapi udah punya mobil keluarga. Betul. Mantap. Kita lanjut ya ke belakang. Boleh. Ada lagi. Nah, ini city car nih. Ini sebuah wagon. Karimun Wagon. Karimun Wagon. Ini tipe tahunnya? Ini tipe GS. GS. Ya. Tahun? Tahun 2016. 2016. Wah, masih lumayan fresh lah ya 2016. Betul. Ya. Kilometernya berapa? Kilometer ini sih baru jalan 35 ribuan. Baru 30 ribuan kilometernya, jadi masih enak banget. Dihargain berapa nih? Harga kita cash. Cash kreditnya. Cash buka di 90 juta masih nego. 90 juta 90 cash? Juta. Ya. Cash loh ya 90 juta masih nego. Itu mau pasti berubah angka tuh depannya ya. Pasti. Dengan kreditnya berapa? Kita OTR kredit buka di 79.500. 79.500 ya. Ya, dengan DP dan angsurannya. TDP kita buka di 12.500. Wah, lebih kecil lagi ya. Angsurannya di bawah 2 juta. Masih 1,9 jutaan selama 6 tahun. 1,9 juta selama 6 tahun. Wah, itu mah kalau juga mau gede DP-nya tuh bisa lebih pendek lagi ya pendek durasi lagi, kreditnya. Mantap. Dan ini platnya udah plat teman-teman yang sawi-sawi di Bogor nih ya. Iya, sawi-sawi di Bogor udah langsung bawa pulang aja ini. Lanjut. Ada koleksi apa lagi di sini? Ada. Nah, wah ini sebuah SUV yang gagah SUV banget nih. CX-5. Tipe yang GT. GT ya. Grand Touring. Oh, paling tinggi ini tahun berapa? Ini tahun 2012 kok. 2012. Ya. Kilometernya?
Kilometer di 160 ribuan. 160 ribuan tinggi. Untuk 2012 ya. 2012. Wah, tapi lumayan loh, ini masih mulus, masih kinclong dan nyaman kok, masih ya. Masih nyaman kayak kakinya. Ini dihargai berapa? Untuk cash kita buka di 189 juta. Tuh, masih nego. 189 jutaan dengan kreditnya. Kredit OTR-nya kita buka di 169 juta. Nah, TDP 29.500, angsuran 4,8 jutaan selama 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Oh. Cepat sobi tangan, DP yang minim tuh ya. DP untuk ukuran SUV sekelas STX5 ini. Kita lanjut di sebelahnya lagi, City Car lagi. Mobilnya anak muda, favorit F-Boy. Kalau menurut saya ini udah facelift ya ini ya. Udah facelift kok. Ini Brio, Brio E Satya tahun 2018 kok. E Satya 2018. Ya. Masih muda tuh mobilnya juga harus muda-muda tahunnya ya. Kilometer ya. Berapa? Kilometer masih di 31 ribuan kok. Baru 31. 31. Wah, ini mah worth it ini rasanya. Masih udah baru ini kok. Iya, masih enak ini dalam-dalam masih mulus, masih kinclong. Kalau mau dimodif dikit juga lebih keren. Dia harganya berapa? Kita buka di 150 juta nego. 150 cash. Brio cashnya ya. Belum nego dengan kreditnya? Kredit di 135 juta. Mantap. DP-nya? TDP di 26 juta, angsuran 3,1 jutaan selama 6 tahun. DP-nya tuh nggak mungkin kaget ya. Paling 26 gitu tinggal gedein aja lah kalau kurang. Lah, DP ke sebelah bisa, kameramen. Ada lagi juga satu City Car sayangannya nih, kakaknya nih. Kakaknya sebuah Jazz nih, Honda Jazz RS tipe, oh RS ya, ya. Yang paling tinggi tuh. Wah, ini legend ya, tahun 2013. Iya. Kilometernya berapa? Ini kilometer tahun tua segini masih antik sih kok, masih 51 ribuan. 51 ribuan ya, record ya. Juga nih Honda 51 ribu, yang Bobby Sobi nih soalnya nih. 51 ribu ya, tahun 2013. Tahun 2013 belum capek. Harganya berapa? Kita cash buka di 160 juta kok. 160 tapi udah dapat Jazz RS. Ini Matic dong ya? Matic. Gitu. Matic. Dengan kreditnya berapa? Kredit kita buka di 145 juta. Nah, lo. 145. TDP-nya di 29 juta. 29 juta. Ya, angsuran di 4,1 jutaan selama 4 tahun. 4 tahun juga. 4 tahun. Kemarin juga ada yang nyari RS ya. Nah, ini ada nih warna RS-nya ada warna grey. Angsurannya juga nggak gede, ya kan? Ya. DP juga nggak gede dan masih kilometer pendek banget. Oke, kita lanjut. Oh, lagi City Car lagi nih. Banyak saingannya nih. Daihatsu. Huh? Toyota Agya. Agya. Saya kira Daihatsu. Saya salah lihat. Ini Agya tipe dan tahunnya? Ini Agya tahun 2016 kok. Tipenya? Tipe G. Tipe G, Agya G 2016. Ya. Transmisinya? Transmisi Matic. Matic. Oke, ini kilometer berapa? Kilometer kita masih di 41 ribuan kok. Oh, enak ya, kilometer di sini nggak bikin ngeri ya. Yeah. Mobil bekas tapi nggak bikin ngeri kilometernya. Harganya berapa nih sekarang? Untuk harga cash kita buka di 98 juta. 90? Betul. Waduh, di bawah 100 juta lagi. Kemudian dengan kreditnya? OTR kredit buka di 86 juta kok. 86 juta. TDP minim 12.500. 12 juta juga? Yeah. Wah, jadi ada beberapa pilihan dengan TDP 12 juta termasuk Agya ini. Angsurannya berapa jadi? Angsuran di 2 jutaan kok selama 6 tahun. Wah, gila, ya, mantep banget. Daripada angsur motor, mending angsur mobil. Nah, bener ya kan? Udah nggak kehujaran, nggak kepanasan ya, juga. Ya, kan? Dapat AC kan? Wah, keren-keren. Terjangkau banget. Masih ada di dalam ya? Masih ada di dalam kok. Kita cek ke dalam. Oke, masuk ke dalam. Langsung disambut dua mobil 7-seater, ya kan? Yang warna hitam nih ya. Iya. Kita ini dulu, ya kan? Ini ada Daihatsu ya? Ada Daihatsu Sigra. Sigra, tipe dan tahunnya? Ini Daihatsu Sigra tipe R. Tipe R. Tahun 2019 kok. Widih, masih fresh, masih kinyis, juga. Kinyis-kinyis nih kok. Kinyis-kinyis, ya. Bener. Ini kilometernya berapa sih kinyis? 25 ribuan. Berapa? 25? 25 ribuan. Wah, elah. Masih bawa baru kok di dalam. Iya, mobil bekas rasa baru juga yang ini. Mantap. Nah, ini dihargai berapa? Untuk cash kita buka di 118 juta. 118 juta? Masih nego kok. Masih nego. Dan itu kalau mau sobi jadi buat cari duit, bisa balik modal tuh. Yeah. Juga. Kreditnya berapa? OTR kredit kita buka di 104.500. Okay. Murah banget. Dan angsurannya, TDP dan angsurannya? TDP di 15.500, angsuran 2,4 jutaan selama 6 tahun. Tuh, masih 15 jutaan doang loh angsurannya. Nggak bikin shock. Ini kalau ada yang mau upgrade, misalnya dari City Car mau tukar tambah ke Sigra, bisa nggak sih tukar tambah? Bisa ya? Tuh, jadi buat nambah-nambah DP, ataupun buat tambah cashnya kurangan berapa tambah aja langsung bawa pulang jadi mobil keluarga. Oh iya, ini transmisinya manual kok.
Yang ini manual ya. Oh, makin irit lagi. Nah, jadi nggak nyesel deh ganti ke sini. Mantap. Kita lanjut satu lagi juga 7 seater. Ya, ini Datsun kali ini ya. Datsun Go. Go Plus Panca ya. Ya betul. Tuh, yang Go Plus Panca 7 seaternya ini juga pasti harganya terjangkau banget. Kilometer dulu deh. Kilometer masih di 52.000. 52.000. Emang ya. Ini tahun berapa? Tahun 2017 kok. 2017 ya. 50.000. Ya lumayan kok, nggak begitu capek. Ini kalau misalnya dihargai sekarang berapa? Tadi saya bilang terjangkau nih. Kita cashnya buka di 83 juta kok. Aduh, di bawah 98. Masih nego. Nah, saya baru mau nanya, masih nego kan? Masih nego. Nego sadis saja biar berubah lagi angkanya. Kreditnya? Untuk OTR kredit kita buka di 69.500. Jauh banget selisihnya. Jauh kok. Dengan DP angsuran? Nah, TDP di 13 juta. 13 juta ya? Ya angsuran di 1,6 jutaan selama 6 tahun. 6 tahun? 1,6. 1 jutaan ya. Aja dapat mobil 7 seater. Oke, mantap. Lanjut. Belakang. Di belakangnya sekarang malah yang putih-putih lagi nih. Kita dari sini aja ya, mobil keluarga favorit ya. Oke, langsung lanjut di belakangnya si putih-putih semua nih. Sekarang Innova. Ya, ini ada. Innova Legend juga nih, banyak penggemarnya juga nih. Ini Innova tipe dan tahunnya? Ini Innova tipe G tahun G. 2015 ya, bensin. G 2015 bensin, warnanya putih juga. Warna putih. Udah hampir jarang ketemu di jalan nih. Nah, kilometernya berapa 2015? Untuk kilometer di 87.000-an. Baru 87, belum nyentuh 90 ataupun 100. Ini masih wah, kenyamanan udah enggak usah diraguin. Mau dia kilometer 100 juga kenyamanan masih enak, ya kan? Enak kok. Iya, ini dihargai berapa, Bro? Untuk cash kita dibuka di 180 juta kok. 180 ya. Juta cash dengan kreditnya? OTR kredit di 165 juta. Beuh. DP-nya berapa kalau mau kredit? Untuk TDP kita buka di 34.500 kok. 34 juta. Ya. Ceper loh untuk mau beli mobil keluarga Innova begini. Angsuran jadi berapa tapi tuh? Angsuran kita di 3,9 jutaan selama 5 tahun. 3,9 jutaan ya. 5 tahun. Itu masih terjangkau banget dapatnya Innova. Lanjut. Yang lebih mudaan ini ada Avanza tipe G. Tipe G juga 2016. 2016. Ini kilometernya berapa? Untuk kilometer masih di 118.000 kok. 118 ya. Tuh. Bahkan lebih sering pakai ini, padahal ini sayang Innova kalau nggak dipakai sama Sobi ya. Ini ke. Transmisinya apa? Ini manual kok. Manual juga. Ya. Oke, irit ya. Dan ini harganya berapa sekarang? Untuk cash kita buka di 135 juta, Bro. 135. Ya, dengan masih nego. Kreditnya? Kredit di 123 juta. 123 angsuran DP angsurannya? TDP ya. TDP ya. Di 19.500. 19 juta ya. Doang. Oke, dengan angsurannya menjadi 2,8 jutaan selama 6 tahun. Mantap. Masih bisa 6 tahun nih, kok. Masih bisa 6 tahun masih ya. 6 tahun. Tapi tadi yang tadi 4 tahun ya? Yang tadi ini 5 tahun. 5 tahun yang ini ya. Ini masih bisa 6 tahun. Wah, mantep banget. Dan ini semua mobil di sini sudah diinspek ya. Sudah. Jadi sudah lolos inspeksi lolos, juga. Jadi terjamin tidak bekas nabrak dan banjir. Bener, sama ada garansi juga ya? Garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun. Tuh, biar makin yakin beli mobil bekas di sini. Lanjut mobil terakhir juga. Ini adalah Datsun tapi ini yang hatchback tuh. Yang 2 baris. 2 baris ya, yang 5 seater ya. Yang Go Panca doang. Tahun? Ini tahun 2014 kok. 2014. Oh, platnya juga di Bogor juga nih. Plat Bogor nih. Sobi-sobi Bogor. Ini kilometer berapa? Kilometer masih di 31.000 kok. Waduh. Jarang pakai nih soalnya orang pake. Gunung yang punya. Tapi masih mulus banget loh ini semuanya. Mulus banget kok. Mulus-mulus banget. Ini worth it banget. Harganya berapa? Tuh. Cash kita buka di 72 juta kok. 70 juta. Belum nego. Ya. Jangan kreditnya. Kredit di 62 juta. 62 juta. TDP 12 juta sama angsuran 1,9 jutaan selama 4 tahun kok. Tuh, 1,9 4 tahun buat yang mau cari mobil pertama, ya kan? Ya. Ini worth it banget. Jadi yang mau mobil pertama itu worth it banget di sini ya. Jadi langsung beli aja. Hubungin Rehan, kalau mau nego-nego lebih enak bilang udah subscribe TS Auto juga ya kan? Udah nonton juga. Biar lebih gampang. Negonya harga bagus dong gitu. Paling itu dulu ya untuk stok hari ini ya. Untuk hari ini. Terima kasih banget Rehan buat hari ini. Terima kasih GHP Mobil. Nah, Sobi, selalu jangan lupa share, like, dan subscribe pastinya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.